Kabupaten Magetan adalah kabupaten paling barat di Provinsi Jawa Timur. Terletak di kaki Gunung Lawu, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, sebelah selatan berbatasan dengan Ponorogo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magetan terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan terbagi lagi dalam 235 desa atau kelurahan. Dan tersebar merata dengan kondisi wilayah yang bermacam-macam. Ada wilayah pegunungan yang sejuk dan subur, ada wilayah berhawa panas tapi tetap subur, dan ada wilayah panas dan tidak subur. Salah satu wilayah kecamatan berhawa sejuk dan subur adalah Kecamatan Poncol. Terletak di sebelah barat daya Kabupaten Magetan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kecamatan Poncol adalah kecamatan istimewa, meskipun terletak di wilayah pegunungan dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya bertani, namun mempunyai keunggulan dari kecamatan-kecamatan lain.